رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. جمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين أمور ثلاثة، وأخبر أن من اجتمعنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أول، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا الأصل. الأصل في المحبة أن تكون محبة الله عز وجل ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي تابعة لمحبة الله، أحب إلى المرء مما سواهما، أي من أهل ومال وتجارة وعشيرة وغير ذلك. والأمر الثاني، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذا تفريع عن الأول أو فرع عنه. فإذا أحب الله سبحانه وتعالى وقدم محبته على محبة ما سواه، وأحب رسوله عليه الصلاة والسلام ويتابع لمحبة الله، يلي ذلك ويتبعه أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذا هو موضع الشاهد من ذكر هذا الحديث للترجمة. والأمر الثالث، أن نفي الضد، نفي ما يضاد هذه المحبة وتفريغ القلب منه. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، أي أن يقوم في قلبه كراهية شديدة للكفر وبغض شديد له، مثلما يكره أن يقذف في النار. فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الثلاثة فإن من اجتمعنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، كما أخبر بذلكم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. Kemudian الإمام النووي رحمه الله تعالى menyebutkan beberapa hadis, dan yang pertama adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, yang artinya ada tiga hal yang kalau ketiganya berkumpul pada seseorang, maka orang tersebut akan mendapatkan dengannya manisnya iman. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Yang kedua, mencintai seseorang tidak karena apa-apa, tapi semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah membenci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dirinya dari kekafiran tersebut, sebagaimana ia membenci dan tidak suka kalau dilempar ke dalam api. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan tiga perkara, yang jika ketiga perkara ini terkumpul pada seseorang, maka orang tersebut akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama adalah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Dan ini adalah yang semestinya, menjadikan kecintaan kepada Allah sebagai yang utama. Dan kecintaan kepada Rasulullah SAW itu cabang dari kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus menjadikan cinta kepada keduanya ini lebih besar daripada cinta kita kepada yang lain, baik itu berupa keluarga, harta dan perniagaan kita, maupun yang lain. Perkara yang kedua adalah mencintai seseorang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mencintainya kecuali hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan
ini adalah syahid atau pembahasan yang berhubungan dengan bab kita. Mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kecintaan kita kepada saudara kita karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah cabang dari perkara yang pertama. Yaitu mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain. Adapun yang ketiga adalah menafikan hal-hal yang menyelisihi kecintaan yang di atas. Kecintaan yang sudah kita sebutkan tadi. Yang ketiga adalah menafikan hal-hal yang menyelisihi kecintaan kita. Serta mengosongkan hati kita dari hal tersebut. Yaitu dengan memiliki kebencian yang besar. Ya, dan rasa takut yang besar dari kekafiran yang Allah telah selamatkan kita darinya. Sebagaimana kita takut kalau kita akan dilemparkan ke dalam api. Maka barang siapa yang terkumpul padanya tiga hal ini, maka dia akan mendapatkan manisnya iman sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW.